Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Garpi Lovers, kembali lagi di channel Denggupi 0411. Oke Garpi Lovers, berbicara ikan gapi, rasa-rasanya tidak ada habisnya, mulai dari jenis, warna, hingga media dan seterusnya. Namun ada sering pertanyaan yang muncul Garpi Lovers yang mengunjungi di sini, apakah merawat ikan guppy harus menggunakan aerator seperti ini? Banyak tanggapan dari Garpi Lovers, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak perlu dan seterusnya. Namun di sini Denggupi akan berbagi informasi dan pengalaman merawat ikan guppy menggunakan aerator dan tanpa menggunakan aerator. Jadi perlu teman-teman Garpi Lovers ketahui, di Denggupi itu ada farm yang menggunakan aerator dan ada juga yang tanpa menggunakan aerator yang ada di sini. Dan ada juga di luar sana. Nah, di farm Denggupi ini ada yang indoor dan ada yang semi outdoor yang tidak terkena sinar langsung matahari. Saya sudah melakukan beberapa lama yang menggunakan aerator dan penggunaan aerator, perbedaannya itu pasti ada. Mulai dari lebar ekor, bentuk badan, dan seterusnya. Namun kita kembali lagi, pertanyaannya apakah gapi-gapi di sini perlu menggunakan aerator atau tidak? Sebelumnya saya akan memperlihatkan gapi saya yang berada di luar yang tanpa menggunakan aerator. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tank yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 jenis. Mulai jenis Japan Blue Snake Skin Double Sword yang berada di outdoor. Teman-teman atau Garpi Lovers bisa melihatnya, ini guppy-nya, medianya ini tidak menggunakan aerator. Ini Blue Grass. Ini Sky Blue. HB White. HB Blue. HB Blue, dan yang terakhir itu untuk media di luar, yaitu Vienna Blonde Double Sword. Nah, pertanyaan kedua, apakah tanpa menggunakan aerator gapi-gapi kita bisa sehat? Kalau Garpi Lovers bisa melihat, di sini adalah gapi yang saya letakkan di outdoor, semi outdoor, dan porsi badannya teman-teman bisa lihat ya, gapi-gapi lincah dan sehat-sehat. Dan di sini juga ada gapi yang outdoor yang tanpa menggunakan aerator juga sehat-sehat serta beranak pinak. Nah, kesimpulan, apakah gapi perlu menggunakan aerator? Jawaban dari Denggupi itu tidak perlu. Namun ketika kalian ingin mengejar kualitas, pastinya aerator juga dibutuhkan. Tanpa aerator pun juga kita bisa mendapatkan kualitas, agar catatannya air dari media guppy kita jaga. Kalau menggunakan aerator, air tersirkulasi dan terfilter. Kalau tanpa menggunakan aerator itu air tidak tersirkulasi atau tanpa filter, sehingga dapat mempengaruhi ikan-ikan. Nah, di sini saya juga mempunyai jenis ikan yang tanpa menggunakan aerator dan sehat-sehat juga. Begitu juga di sini dan beberapa tempat-tempat yang memang media saya gunakan tanpa menggunakan aerator. Bahkan di farm saya itu untuk burayak-burayak yang ada di ember-ember ini juga tanpa menggunakan aerator. Kondisinya seperti apa? Kondisinya seperti ini. Ini adalah burayak albino full red yang tanpa menggunakan aerator. Ini Sky Blue. Sky Blue. Ini jenis apa ini? Jenis HB Green yang sementara saya kembangkan. Jadi ada guppy yang berwarna half green. Dan beberapa jenis-jenis burayak-burayak lainnya yang tanpa menggunakan aerator. Artinya dalam perawatannya itu, guppy tidak mutlak harus menggunakan aerator. Tanpa aerator pun
gupi-gupi kita bisa sehat. Namun, teman-teman Gapilovers perlu ketahui bahwa merawat ikan gupi itu sama dengan merawat air. Artinya, tanpa menggunakan aerator ataupun menggunakan aerator, itu Gapilovers harus melakukan penyifonan, pembersihan air, kuras tengah, dan treatment-treatment lainnya. Misalnya seperti menggunakan cairan probiotik, oksigenik atau M4, itu juga sebagai tentatif diperlukan dalam merawat ikan gupi. Nah, tips buat Gapilovers yang menggunakan media tanpa menggunakan aerator seperti di farm saya ini, yaitu pertama, kalian harus menjaga kualitas air dari media-media yang ada di farm kalian. Yaitu pertama, menjaga kualitasnya itu bisa dengan cara menguras 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, serta mengecek kondisi-kondisi kesehatan ikan gapi kalian. Kalau misalnya sudah ada yang jatuh sakit, Gapilovers bisa langsung melakukan perawatan-perawatan pada gapi-gapi kalian. Jadi yang pertama itu menguras, kedua mengecek kondisi kesehatan, dan ketiga pastinya memberi pakan yang cukup. Karena pakan yang cukup adalah kunci, salah satu kunci kesehatan ikan gupi kita itu lebih terjaga. Karena kalau kita memberikan pakan yang berlebihan kepada ikan gupi kita, kemungkinan besar akan terjadi sisa-sisa makanan, yang mana makanan itu akan berdampak memberikan kotoran di dasar akuarium yang dapat mengakibatkan bom amoniak, yang mana bom amoniak itu sangat tidak bagus untuk kesehatan ikan gupi. Nah, jadi itu penjelasan dari gupi mengenai apakah perlu kita merawat ikan gupi tanpa menggunakan aerator. Jadi jawabannya dari dari gupi, tanpa menggunakan aerator ikan pun sehat. Jadi di sini juga saya contohkan, saya juga memelihara ikan reject. Ikan reject dari beberapa jenis. Namun nanti ini kita bisa menghasilkan tambahan makanan ikan melalui gupi-gupi reject ini. Gupi reject ini tanpa menggunakan aerator juga namun sehat-sehat. Gapilovers bisa melihatnya ya. Ini dan seterusnya. Oke, Gapilovers, kalau kembali lagi kesimpulan dari Denggupi 0411, jika kalian tanyakan apakah perlu menggunakan aerator dalam merawat gupi, versi Denggupi 0411 jawabannya tanpa menggunakan aerator itu juga bisa. Oke, Gapilovers, sekira hanya itu informasi tambahan yang bisa saya berikan mengenai perawatan ikan gupi tanpa menggunakan media aerator. Jadi resumenya ya, pertama, satu, kalian harus jaga kesehatannya. Kedua, sifon, jaga kualitas air. Ketiga, memberikan makan yang cukup bagi ikan gupi kalian, jangan berlebihan. Oke, Gapilovers, saya kira hanya itu dari Denggupi 0411. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.